seorang pria pengendara sepeda motor tewas di tempat kejadian setelah terjatuh dari sepeda motor dan terlindas truk trailer pada Sabtu tanggal 6 April tahun 2024 sekitar pukul 17 WIB di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Simpang Pringgan Dusun 5 Desa Pon Kecamatan Sei Bamban, Serdang Bedagai. Pria tersebut belakangan diketahui bernama Ade Ilham Mailandi, 33 tahun warga Dusun 1 Teluk Bayur Patriot di Samekar Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara. Akibat kejadian tersebut, korban tewas di tempat kejadian dengan kondisi kepala pecah. Motor sama mobil itu menyeberang, memotong lah gitu kan. Depan mobil kereta pari tadi itu ngeri mendadak karena dari lubang kecil, sedangkan tadi langsung menabrak ban. Karena terjatuh sebelah kiri, ditampung oleh motor kereta tadi itu, Pak. Mereka ini berlawanan arah? Satu arah? Satu arah menuju tebing tinggi.